dan lain sebagainya. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan dan maaf lahir dan batin. Kembali Ustaz Ustazah, kami menghimbau selama bulan suci Ramadan atau dalam melaksanakan ceramah-ceramah agama baik di masjid maupun di musala, hendaknya memberikan ceramah-ceramah yang menyejukkan kepada masyarakat. Jadi ceramah-ceramah yang membangun kebersamaan, jangan sampai menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada yang tidak sholat yang sudah wajib sholat. Pastikan di rumah kita itu yang belum wajib sholat tetapi belajar sholat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak terlalu peduli dengan itu. Saya contohkan beberapa dari kita yang hadir hari ini pasti tahu bahwa anak kalau ibadah sebelum dia dewasa, pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Sudah berapa banyak orang yang peduli anaknya sholat sebelum dewasa? Bila anak sholat di waktu umur yang 7 tahun, kita ajar sampai 10 tahun. 3 tahun masa tua. Andaikan kita hitung 1 tahun 350 hari, berarti 3 tahun 1050 hari. Kali 5, 5250 kali anak kita sholat. Itulah hadiah pertama untuk orang tuanya yang bernilai ibadah. Andaikan ketika orang tuanya dulu, ayah dan ibunya mengurus anaknya lalai sholat atau mungkin tidak sholat, lalai puasa atau mungkin tidak terbayarkan puasa, inilah yang tidak mungkin. Dari pagi sampai sore ada 3 model yang diberikan oleh setan itu untuk dirugikan. Pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga anak. Setan maksimal sampai detik-detik terakhir yang 3 ini minimal 1 harus terdengar. Ayah kuat, ibunya kuat, anaknya kuat. Kenapa? Karena semakin dekat waktu berbuka, setan itu tinggal di entertain itu. Kalau dia tidak berhasil, tentu dia gagal. Dia tidak mau gagal setiap hari, tidak mau gagal. Andaikan setan itu bisa kita lihat, berapa banyaknya setan itu yang muncul di rumah kita, termasuk di bawah kolong dan belakang pintu. Andaikan ketika 6 menit sebelum berbuka ada yang kena, kita tidak bisa bayangkan. Andaikan telinga kita ini bisa mendengar betapa bersorak-soraknya setan di dekat pintu dengan dia berhasil merobohkan ketahanan iman kita.